Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel The Rizwan. Okey, hari ini saya nak buat satu lagi video berkenaan dengan information ataupun untuk memberitahu anda berkenaan dengan permohonan bantuan COVID-19 dibuka Majlis Agama Islam Kelantan. Okey, jadi permohonan ni, bantuan ni hanyalah untuk penduduk Kelantan saja. Okey, untuk mereka yang terjejas akibat virus COVID-19 di mana Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK ingin memberi bantuan kepada golongan ini, terutama mereka yang daripada golongan asnaf melalui program yang diberi nama program Prihatin MAIK. Okey, dengan peruntukan sebanyak 1 juta, MAIK telah memberikan beberapa jenis bantuan kepada rakyat Kelantan di saat getir COVID-19. Ini kepada mereka yang memerlukan, seperti dengan kerjasama kerajaan Kelantan sendiri, MAIK telah memberi makanan asas yang bernilai RM100 kepada keluarga di Kelantan. Okey, sebanyak 602,000 telah diperuntuk kepada masjid mengikut bandar, jajahan dan mukim, yang mana kemudiannya akan diagihkan kepada keluarga asnaf. Okey, ketika sumbangan makanan pagi, tengah hari dan malam untuk frontliner di HRPZ 2 Kota Baru, okey, di Hospital Kelantan. Okey, bayaran gaji penuh kepada semua pekerja sambilan MAIK yang sebelum ini menerima gaji harian. Okey, yang kelima, bayaran penuh elang bulan Mac kepada para mualaf, orang asli dan guru agama MAIK. Dan yang keenam adalah bantuan bulanan bulan Mac golongan asnaf telah pun diberikan kepada 9,015 penerima. Okey, cara memohon bantuan COVID-19 MAIK ini hanyalah untuk rakyat Kelantan yang layak. Okey, adalah golongan asnaf atau sesiapa saja yang tidak berkecukupan ketika proses PKP ini. Anda amatlah digalakkan untuk memohon terus permohonan program MAIK ini. Cara memohon, anda boleh membuat panggilan terus di talian hotline MAIK di bawah. Okey, di sini, okey. Hotline MAIK 09744-3660 atau 09748-1512. Okey, masa operasi Ahad hingga Khamis 9 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, anda juga boleh layari website MAIK, anda tengok di situlah. Okey, pastikan anda mohon, yang memerlukan boleh mohon. Okey, MAIK telah memperuntukkan sejumlah wang untuk anda. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja. Semoga ia punya memberi informasi yang bermanfaat kepada anda. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.